Kalian nyanyi gak sih guys? Lagi pada teriak-teriak tuh. Kalian tahu kenapa? Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku. Untuk video kali ini, aku akan ajak kamu untuk nonton konser Jungkook di Korea Selatan guys. Jadi hari ini tuh tanggal 20 November 2023. Dan pas banget ketika aku di Korea, Jungkook itu ngadain konser guys. Aku excited banget untuk cobain datang ke konsernya. Ikut aku yuk. Oh iya guys, buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel aku, jangan lupa subscribe ya. Let's go. Oke, keretaku udah datang guys. Tinggal satu stasiun lagi, udah bisa langsung sampai di Jangchung Stadium. Gak apa-apa deh guys, gak dapet tempat duduk. Yang penting aku mau masuk kereta. Oke guys, sekarang aku udah sampai di Dongguk Station. Aduh, buru-buru banget guys. Soalnya sekarang tuh udah jam 8 lewat 10 menit. Jadi sebenernya konsernya udah mulai 10 menit. Aku ngos-ngosan sekali. Paling 5 menit lagi sampai. Oke guys, aku ketemu orang yang sama-sama kayaknya nih nonton konser. Dan ini banyak banget yang lagi nongkrong di sini. Jadi kemungkinan mereka juga lagi nontonin konsernya guys. Seru banget. Nah ini aku lagi naik eskalatornya. Dan areanya itu cuma di sebelah kanan kita guys. Aduh, lama banget ya eskalatornya. Kalau aku masih kuat lari, aku lari deh guys. By the way, coba dong guys kasih tahu aku, kamu suka BTS atau enggak? Kalau kamu suka BTS, coba komen guys, siapa bias favorit kamu? Wow, ini dia guys. Golden Life Stage Arena. Wow, di sini guys ada konsernya. Ini banyak banget army-army yang ada di sini guys, serius deh. Oh my god, di sini ada kayak 1000 orang lebih. Ini Jungkook ada di dalam sini guys. Oh my god, seru banget. Ini ada tiket boxnya guys. Buat yang mau nonton bisa tukar tiketnya di sini. Cuman ternyata aku nggak bisa nonton guys, soalnya aku nggak punya membershipnya gitu guys. By the way, banyak banget guys orang yang lagi nonton. Ini mereka lagi kayak nobar di depan Jangchung Arenanya guys. Oh my god, ya ampun, gak nyangka banget aku bisa di sini. Lihat guys keseruan malam ini. Ya ampun. Semuanya lagi nobar. Wah, army-army borahe. Oh my god, seru banget. Pada nonton di sini, guys. Ya ampun, seramai ini loh, guys. Ini tuh di dalam. Hanya kayak segenggam lagi gitu, guys. Buat kalian yang penasaran, Jangchung Arena itu di mana? Jadi ini tuh deket sama Dongdaemun Plaza guys. Dan ini pas banget di subway line 5 yang namanya itu Dongguk University. Terus langsung deh kelihatan Jangchung Arenanya. Wow, ini rame banget. Ayo kita keliling-keliling guys. Kita lihat army-army dari seluruh dunia yang udah berkumpul di depan Jangchung Arena. Oh my god. Ada yang bawa light stick juga. Pokoknya semua tuh pada nonton, guys. Dan ada satpam-satpamnya juga, guys. Security-nya benar-benar strict dan disiplin dan sangat amat serius dalam menjaga keamanan dan ketentraman suasana di sini. By the way, ini live ya, guys. Live banget. Dan aku lagi ada di sini, lihat guys semua arminya pada nonton. Ada yang bawa koper juga, ada yang bawa kursi. Aku nggak tahu sih itu kursinya buat apa ya. Mungkin dijual kali ya guys. Oh ini ada yang ngekip gini guys. Ternyata ini tuh kayak udah di tag gitu tempatnya untuk mereka duduk. Jadi mereka tuh kayak udah gelar plastik untuk duduk di sini.
Jadi ini ngetek tempat gitu ceritanya, guys. Wow. Kayaknya itu ada yang jualan album juga deh, guys. Soalnya dia bawa banyak banget albumnya. Kita muter-muter aja ya, guys. Kita akan puter-puter di sini dan nonton. Tuh, lihat, guys. Nobar di depan jalanan. Seru banget. Ada juga yang nobarnya di seberang situ, guys. Pokoknya area Jangcung Arena lagi rame banget. Wow, semuanya lagi pada nonton, guys. Oh iya, by the way, ini konsernya gratis ya, guys. Emang Jungkook tuh baik banget ya, golden magnet banget, guys. Jadi semua orang bisa nonton konsernya dengan gratis. Oke, guys, aku akan bawa kalian sekali lagi untuk puter-puter di arena sini ya. Lihat, guys, ini adalah penampakan dari ARMY dari seluruh dunia yang berkumpul di Jangcung Arena untuk nonton konser Jungkook. Nih guys, lambangnya Golden Life on Stage Jungkook. Kita nggak bisa masuk di sini, guys. Nih, sekali lagi ya, guys. Ini yang pada nontonin rame banget. Semuanya streaming bareng. Ini tiket boxnya dari Weaver Shop. Seru banget, aku pengen join deh sama mereka. Mereka seru banget, guys. By the way, sekarang lagu yang lagi dinyanyiin adalah 3D ya, guys. Itu lagu favoritku. Aku kesini bareng temanku, guys. Cuma aku nggak tahu temanku di mana ya. Dia tiba-tiba ngilang. Aku pengen cari dia deh. Soalnya aku pengen foto-foto di depan bannernya. By the way, aku ngelihat juga ada ARMY-ARMY yang nangis, guys. Emang mengharukan banget sih konsernya. Apalagi Jungkook baik banget, udah mau kasih konser gratis untuk kita semua. Tapi guys, temanku di mana ya? Aku tuh pengen foto sama lambang ini. Cuma nggak ada yang fotoin aku, soalnya temanku hilang. Nah, lokasi konsernya ini strategis banget, guys. Ada di pusat kota Seoul dan juga pas banget di bawah Jangcung Arenanya ini ada convenience store. Jadi kalau kalian streaming di sini atau nobar di sini, terus pengen makan, pengen minum, tinggal jajan di sini. Tuh, strategis banget kan tempatnya. Nih guys, ada yang streaming di dalam juga. Nama convenience store-nya Nice to See You. Dan mereka seru banget, guys, yang geng di sini. Kalian dengar nggak, guys, lagi pada teriak-teriak? Nah, kalian dengar nggak sih, guys? Lagi pada teriak-teriak tuh. Kalian tahu kenapa? Mereka nih lagi pada teriak-teriak soalnya lagi ada video yang muterin Jungkook lagi workout gitu dan gak pakai baju kayaknya sih. Makanya lagi pada teriak-teriak. Kalian bisa denger kan, guys? Seru banget. Tuh. Semuanya pada teriak-teriak, guys. Seru banget. Oke, guys, aku pengen stay di area ini. Pokoknya sampai selesai, aku tuh pengen lihat gitu loh, ngerasain euforianya orang-orang pada ngumpul di sini, pada streaming. Seru banget soalnya, guys. By the way, suhu sekarang itu lumayan dingin ya, guys. Karena kan meskipun ini masih musim gugur, tapi sudah memasuki musim dingin. Jadi suhunya itu aku belum cek sih, tapi kayaknya tuh 1 derajat gitu loh, guys. Yang artinya suhunya itu dingin. Tapi tenang aja, guys. Suhu dingin ini tidak membuat para ARMY dari seluruh dunia untuk berhenti support Jungkook. Mereka tetap datang ke sini dan nonton streaming bareng-bareng di sini, nonton konser Jungkook di sini. Semua itu ya karena ARMY sayang sama Jungkook. Tuh. Nih lambangnya. Nanti aku mau foto-foto di sini. Aku mau minta tolong temanku fotoin. Terus di sini juga ada posternya. Dan lokasinya ini strategis banget, guys. Soalnya pas banget di depan Subway Station Dongguk University. Di line 5. Nih, aku bakal muter-muter.
Lagi ya, aku akan tunjukkan ke kalian. By the way, Army itu tidak mengenal umur ya guys. Artinya, umur berapapun itu, ada aja guys Army-nya. Aku ngelihat nih ada orang yang masih sangat muda dan juga ada orang yang sudah sangat dewasa. Karena emang ya guys, BTS itu benar-benar mempersatukan orang-orang dari berbagai background, budaya, dan juga usia. Ini lokasi Jangchung Arena tuh di dekat Hotel The Sheila ya. Sama dekat gedung A itu, aku nggak tahu itu gedung apa. Lanjut guys, jalan-jalan. Di sini kayak aku bilang ada yang udah ngetek tempat plastik, pakai plastik gitu loh. Mungkin biar nggak kedinginan kali ya. Karena kan kalau duduk di aspal itu emang agak dingin guys. Army-army di sini pada nangis guys. Aku jadi ikutan terharu deh. Pasti bahagia banget ya nonton konser secara gratis. Apalagi konsernya itu adalah idol K-pop yang emang kalian sayang banget. Nah ini guys, spot foto yang paling bagus banget buat army-army yang datang ke sini. Kalian bisa bayangin gak sih, itu ada Jungkook di dalam guys. Jungkook deket banget sama aku. Sama kita deh, sama army-army yang ada di sini. Oke guys, aku mau foto di situ. Tapi masih rame banget. Jadi aku kayak sambil nungguin orang lewat gitu guys. Jadi gak apa-apa, kita sabar aja ya. Karena emang banyak banget army di sini guys. Oke, nah aku mau foto di sini. Jadi aku fotonya tuh kayak pose-pose aja. Terus nanti tinggal di screenshot deh. Oke guys, sudah banyak pose tuh. Oke guys, nah di sini juga ada nih posternya Jungkook. Jadi buat kalian bisa pose di sini juga. Aku mau foto-foto guys. Tapi ada orang lewat. Tunggu dulu. Oke. Nah, jadi aku kalau foto-foto gini, guys. Tinggal pose-pose aja. Nanti tuh tinggal screenshot gitu, guys.